Gimana? Rumah yang buat Diana udah papa urus surat-suratnya. Udah dibalik nama kan? Andri sama Diana kan mau nikah nih, Pa. Pas banget, Pa. Jadi hadiah rumah pertama mereka, ya kan? Iya, Ma, tapi papa belum sempat ngurusnya. Belakangan ini papa lagi sibuk banget urusan kantor. Tapi nanti papa urus. Ya udah, papa kan lagi sibuk. Biar mama aja yang urus ya, Pa, ya? Jangan, gak usah. Biar papa yang urus. Kok papa jadi ngebentak mama? Mama kan cuma mau bantuin papa karena papa sibuk. Bukan maksudnya papa ngebentak mama. Tapi mama fokus aja ngurusin Diana. Biar papa yang ngurusin soal rumah. Ya. Iya. Aku gak bisa biarin ini. Aku harus segera urus balik nama rumah sama Lila. Aku berangkat. Ya Allah, kenapa Dennis berhasil nemuin aku? Aku kan gak bilang siapa-siapa kalau aku kesini. Mbak, gak apa-apa. Enggak apa-apa. Serius enggak apa-apa? Iya. Yaudah, kalau gitu saya permisi, Mbak. Halo sayang, aku udah sampai di kafe ya. Mas Morgan lagi nelfon seseorang, itu pasti selingkuhannya. Berarti sebentar lagi selingkuhannya bakal datang. Dan aku harus pergokin mereka. Oke, see ya. Mbak? Iya, Pak. Ya, saya mau pesen dong, Mbak. Iya, silakan. Iya, saya minta ini satu. Oke. Itu dua aja deh, Mbak. Ya, makasih ya. Makasih ya. Sayang, kamu di mana? Aku udah nyampe nih. Oke, aku udah sampai di kafe ya. Kamu duduk sebelah mana? Di meja nomor 6. Oke, aku situ. Itu Eva, kok dia di sini? Wah, gawat. Jangan sampai Eva tahu kalau aku mau ketemu Denisa. Ini sih, Mbak. Sama apa, Mbak? Oh, ini aja, Mbak. Sama ini ya. Thank you.
kok dia tiba-tiba pergi? Denisa, Eva, kakak ngapain kak di sini? Eh, cewek galak, lu kenapa lagi sih? Lu nggak apa-apa, hah? Lagian ngapain sih di jalan begini pakai jalan mundur? Di mana-mana tuh orang tuh jalan maju, bukan mundur. Eh, ini udah dua kali loh, setiap gua ketemu sama lo masalah aja. Pertama tawuran, sekarang begini. Tuh, jangan-jangan memang lo minta ditolongin sama gue? Hah? Siapa minta ditolongin sama kamu sih? Sana tolongin aja orang lain. Jadi cewek itu jangan galak-galak banget, apa kasihan tuh murid-murid ntar takut. Stop. Lu mau kemana? Kaki lu masih pincang kayak begitu, masih maksa mau jalan, ha? Udah gua anterin, ayo, sini. Enggak. Aku gak mau dianterin sama kamu. Aku bisa kok jalan sendiri. Ya ampun ya Robby, kenapa jadi cewek tuh keras kepala banget sih, ha? Udah, ayo gua anterin, deket kok, sini, ayo. Enggak, aku gak mau. Kamu juga nolongin gak ikhlas, kasar, males aku. Ya emang kalau jadi cowok tuh harus kayak begini, mana ada di dunia ini cowok lembut. Ada kok, Den. Kenapa aku jadi bandingin cowok yang baru aku kenal sama Dennis? Tadi juga aku ngira mobil itu Dennis. Kenapa aku masih aja inget Dennis? Padahal aku udah kesini biar aku bisa ngelupain dia. Woi, ngomong aja siapa? Udahlah, lupain aja. Ya, gue anterin ayo. Gak usah, aku mau sendirian. Kakak lagi janjian sama temen. Iya, dia ngajak janjiannya ketemuannya di kafe ini. Kak Denisa kok gugup banget sih ketemu sama aku. Jangan-jangan Mas Morgan janjian lagi sama dia. Teman Kak Denisa siapa? Mas Morgan ya? Sejak kapan sih kamu tuh main komedi? Ngapain kakak tuh ketemu Morgan di sini? Sama adik sendiri ketemu janjian di kafe kayak orang pacaran aja. Kan kayak sebelumnya kalau ketemu Morgan kalau nggak di kantor, di rumah gimana lagi? Terus kalau kakak ada butuh sama Morgan, tinggal ngomong kan sama kamu. Morgan itu kan adik ipar. Nah, kamu sendiri ngapain kafe sih? Jadi gini kak, sebenarnya kak akhir-akhir ini Mas Morgan itu banyak berubah kak. Terus aku coba cek handphonenya Mas Morgan, ternyata lihat di handphonenya Mas Morgan itu chat-chatan sama perempuan lain, kak. Mas Morgan itu pasti selingkuh sama perempuan itu. Makanya aku kesini buat buntutin Mas Morgan. Pengen tahu siapa sebenarnya perempuan selingkuhannya dia, tapi sekarang dia malah pergi, kak. Morgan gimana sih? Kok bisa ceroboh banget? Hampir aja ketahuan sama Eva. Kamu tenang ya, mendingan sekarang kamu duduk. Enak juga kalau dilihat sama orang. Ayo, Sek. Menurut Kak Denisa gimana ya, Kak? Aku tuh takut kalau Mas Morgan benar-benar selingkuh, Kak.
Kakak itu sebenarnya nggak sampai hati mau ngomong sama kamu. Tapi Kak Denis tadi nggak sengaja lihat Morgan keluar dari kafe ini sama perempuan. Apa? Jadi Mas Morgan benar-benar selingkuh, Kak? Kak, Kakak tahu nggak gimana perempuannya, Kak? Gimana? Aduh, sayang. Aduh, Kak Denis salah ngomong nih kayaknya. Gini, temannya Morgan tuh banyak, barangkali itu relasinya. Bisa aja kan yang keluar sama dia tadi, mungkin klien baru dia habis meeting gitu. Enggak, Kak. Itu pasti selingkuhannya Mas Morgan, Kak. Kenapa sih Mas Morgan tega banget sama aku? Gini, biar kamu tenang, Kakak pasti akan bantuin kamu. Kalau memang ada perempuannya, kita cari siapa perempuannya. Terima kasih banyak ya, Kak. Assalamualaikum, sayang cantik. Waalaikumsalam, sayang. Maksudnya, waalaikumsalam, Mas Andri. Sayang, gimana? Kamu udah siap buat cari baju paling spesial buat nikahan kita nanti? Siap. Ya udah, kita berangkat ya. Yen, bantuin aku ya. Oke, Yen bukain pintu dulu. Halo. Oh, oke. Okay. Kamu kok makin berat? Bahagia ya? Iya, kamu rese banget sih. Sudah dibuka. Makasih ya, Yen. Sama-sama. Hati-hati ya, Mas. Mbak. Lowongan pekerjaan marketing pasti diterima, fee menjanjikan pasti diterima. Wah, pas banget nih, gue kan head marketing di perusahaan Adiguna. Pasti bisa. Pokoknya gue harus dapat spotlight lagi. Gue akan bikin keluarga Adiguna udah kesel gara-gara udah ngusir gue. Makasih ya, Mbak. Jadi sebenarnya Mas Morgan itu kayaknya udah lama, Kak, selingkuhnya, Kak. Aku udah baca semua chat-chat yang ada di handphonenya Mas Morgan, Kak. Kamu tahu dong nama aslinya? Yang aku lihat di handphonenya, nomornya itu disimpan dengan nama Bidadari. Dan di chatnya mereka juga sama sekali gak ada sebut-sebut nama, Kak. Syukurlah, untung aja Morgan tuh cerdas. Kalau sampai tulis nama asli, bisa perang dunia. Morgan, awas kamu ya. Jelas
kenapa sih Mas Murga tega banget sama aku, Kak? Kak, udah dong. Kak kan bilang, jangan panik, jangan nangis. Kak kan janji bakal bantuin kamu. Makasih banyak ya, Kak Denisa. Aku benar-benar gak tahu harus cerita ke siapa lagi. Kalau sampai Mama tahu, ini pasti jadi rame, Kak. Makanya aku... Enggak. Mama jangan sampai tahu. Keputusan kamu itu udah benar. Mulai dari saat ini, ada apa-apa, kamu cerita semuanya sama kakak. Ya kak, makasih banyak ya kak. Ini semua gara-gara kecerobohan Morgan. Untung aja Eva tuh percaya sama aku. Sebenarnya aku gak tega sama Eva. Biar gimana pun juga aku sayang sama adik iparku ini. Udah nyampe belum? Udah. Masih jauh? Enggak, dah. Boleh buka ya? Oke, sekarang kamu boleh buka. Gitu dong. Tadaa! It's amazing. Suka? Lucu gak? So special. Belum spesial. Ada lagi yang spesial. Karena ada yang spesial, lebih dari spesial. Oh iya? Iya dong. What is that? Ketemu di kantorku aja. Kak, kakak mau langsung pulang? Enggak sih, kakak rencananya mau ke kantornya Kak Titan. Mau ngasih surprise. Kalau misalnya aku pulang duluan gak apa-apa ya kak? Kamu udah tenang. Iya kak. Ya udah, kalau ada apa-apa telepon kakak. Sampai ketemu di rumah. Ya sayang, hati-hati ya. Iya kak. Halo. Halo. Aku udah dari mobil ya. Di parkiran kafe. Kamu kesini ya. Oke, aku kesitu. Pastiin lo baik-baik lah. Kalau kata nyokap gue nih ya, sebagai laki-laki kita tuh harus menjaga dan menghormati wanita. Jadi mau gak mau, ya gue ngikutin terus kayak gini atau lo naik ke motor gue. Ya udah, ikutin aja kayak gini. Kok gitu sih? Serius loh. Nah, kan tadi kamu yang kasih pilihan. Naik motor atau ngikutin. Ya aku pilih kamu ngikutin aja lah. Aku gak mau naik motor kamu, takut. Tapi... susah banget sih ini cewek. Aduh, tapi kalau pergi sekarang thanks sih mulai. Aduh. Tinggal naik motor susah banget. Tunggu!
kamu yakin mau kerja di sini? Sebelumnya kamu pernah kerja di perusahaan besar kan? Iya Pak, saya jamin Bapak nggak akan nyesel karena terima saya kerja di sini. Pokoknya saya janji saya akan menaikkan perusahaan Bapak. Karena saya sudah menyiapkan strategi marketing agar produk perusahaan Bapak laku di pasaran. Wah, bagus, bagus. Saya senang mendapatkan karyawan seperti Bapak. Jadi gimana Pak? Saya diterima kan di sini? Jadi head marketing kan? Gini, tugas kamu di sini harus menjual blender sebanyak mungkin. Apa? Jualan blender? Ini blendernya. Perusahaan kami menjual barang-barang elektronik buatan lokal. Jadi kami mencari sales untuk meningkatkan penjualan kami. Ceroboh tau gak? Iya, maaf sayang. Aku juga gak tahu kejadiannya bisa sampai kayak gini. Aku gak perlu kata maaf kamu. Harusnya kamu gak ngulangin. Harusnya kamu tuh lebih hati-hati. Kamu ngerti? Semua orang sekarang curiga. Sekarang ketambahan Eva lagi. Kamu tahu? Eva itu buka handphone kamu. Dia baca semua chat kita. Untung aja kamu pakai nama samaran. Kalau enggak... Dia gak tahu kan kalau itu kamu. Biar dia yakin, aku bilang aja sekalian kalau kamu emang selingkuh. Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Kenapa? Ya aku gak ada pilihan, Morgan. Aku terpaksa bilang kalau memang kamu selingkuh. Kamu jalan sama perempuan lain. Sekarang kamu cari cara sembunyiin identitas aku. Supaya Eva itu gak curiga. Oke, gini aja deh. Kamu itu udah pasti aman. Eva gak akan tahu identitas kamu. Ini tuh udah gak aman tau gak? Aku takut Morgan. Kamu ngerti dong posisi aku. Aku bisa kehilangan semuanya dan aku gak mau itu. Aku gak bisa nerusin hubungan ini lagi. Aku pengen berakhir. Kita udahin semuanya ya sayang. Pokoknya aku gak mau. Semakin kamu minta ini selesai, semakin aku gak akan ngelepasin kamu. Aku tahu. Aku juga sayang sama kamu. Tapi aku gak mau kehilangan suamiku, aku gak mau kehilangan anakku. Aku gak mau kehilangan rumah tangga aku, enggak. Denisa, jangan keluar dong. Enggak, sayang, enggak. Jangan keluar. Sayang. Denisa, sayang. Denisa, jangan keluar dulu. Assalamualaikum. Denis, ada apa ya? Saya kesini. Silakan masuk. Maaf Bu, saya kesini saya cuma mau ngasih surat pengadilan buat anak. Akhirnya
kamu sama anak jadi bercerai juga. Tapi kalau itu keputusan Nak Devis yang terbaik, gak apa-apa. Tapi ibu mohon, jangan tolak ibu. Nak Denis, silahkan masuk. Karena sebentar lagi, kita udah gak jadi besanan. Ibu juga udah gak jadi mertua Nak Denis. Masuk ya, kita ngobrol di dalam. Yep. Silakan duduk. Ibu bikin minum dulu ya. Mbak, biar aku aja yang bikin minum ya. Nggak usah, Mbak aja. Kan kamu harus beres-beres buat ke warung, biar nggak ada yang ketinggalan. Sebentar ya, Nak Denis. Sebentar, Denis. Tadi kami dapat info, katanya ada arisan di dekat kafe sini. Dan ketua arisan sudah menyetujui kalau kita mengadakan demo produk di sana. Jadi kalau kamu berniat gabung, silakan aja langsung ke sana. Jadi untuk pertama kali, kamu tidak usah mencari-cari konsumen. Ih, masa gue disuruh demo ini blender sih? Murah banget. Gimana ya? Mana gue butuh uang lagi. Di mana kamu sekarang, Elsa? Apa kamu baik-baik aja? Di dalam dusta yang tercipta. Eh, tunggu. Aduh, apalagi sih udah telat loh. Lo gak mau bilang apa gitu sama gue? Kan gue udah anterin sampai depan sekolah. Makasih, kek. Apa, kek? Oh, ternyata pamrih. Keren ikhlas. Ya udah, makasih ya. Eh, nggak jadi deh. Silakan diminum dulu.
Makasih, Bu. Ibu tahu kalau Nak Denis lebih cinta sama Eliza. Dan Nak Denis mau menceraikan anak. Tapi ibu merasa bersalah. Ibu mau minta maaf sama Nak Denis. Karena ibu bukan ibu yang baik. Ibu gak bisa ngajarin anak-anak ibu dengan benar. Sampai-sampai perkawinan kalian gagal. Ibu minta maaf ya. Dan ibu mau terima kasih sama Nak Denis atas kebaikan Nak Denis selama ini kepada anak. Bu, ini semua bukan salah ibu. Saya sudah memutuskan untuk mengambil jalan ini. Tapi Nak Denis, ibu mohon, jangan lupa ibu ya. Anggap ibu sebagai ibu kandung kamu. Bu, saya nggak akan pernah melupain ibu. Ini masalah saya, Bu. Bukan masalah ibu. Tapi saya merasa bersalah sama Eliza. Saya harus ketemu sama dia, Bu. Jadi tolong, kalau ibu tahu di mana Eliza berada, tolong kasih tahu saya ya, Bu. Pasti, Nak Denis. Kalau ada kabar dari Eliza dan Eliza kasih tahu ada di mana sama ibu, ibu langsung kasih tahu Nak Denis ya. Makasih, Bu. Oh iya, silakan diminum. Nih, itu duit buat nebus mobilnya. Dengan mas kan di mobil gue, lo pikir kita gak bisa bayar, hah? Mbak, kalau emang mbak punya uang, harusnya gak ada tunggakan dong, mbak. Atau mbak bayar aja langsung pas mobilnya diambil tadi. Gak usah sok-sokan kasih nasihat, udah bagus dibayar. Oke, mobilnya minta. Cepetan. Iya, sebentar. Ma, jangan ngajar ya digunain. Masa ya, Ma? Dia tuh... Aduh, Ma, kita tuh gak bisa kayak gini, Ma. Kita gak bisa diem aja. Untung kita bisa jual emas, kan? Jadi kita bisa nebus mobilnya. Bukan kamu aja yang kesal. Mama juga udah marah sekali. Ini saatnya bagi kita untuk memberi pelajaran adik guna. Biar dia kapok habis-habisan. Ya. Iya, Ma. Kita harus beri dia pelajaran. Pucuknya cinta ulang. Jeng Vina mau ngajak saya pergi untuk lihat kain. Iya ampun, Diana udah menikah aja ya Jeng. Ya. Bisa kok, saya ada waktu untuk nemenin Jeng beli-beli kain. Baik Jeng. Diana mau nikah. Itu artinya ini saat yang tepat bagi kita untuk melakukan sesuatu. Aku jadi gak sabar. Aku jadi gak sabar buat dia shock terapi. Dan kita harus kasih dia pelajaran. Surprise. Jeng-jeng, hari ini kita mau bikin demo blender lokal terbaru. Ini Mbak Sela sih udah datang ya.
Ayo Mbak, silakan didemoin. Terpaksa deh gue kerja beginian demi bisa dapetin uang. Blender ini kualitasnya sangat bagus. Kalau bikin jus tuh cepet gitu. Aku kasih lihat caranya ya. Oh iya ya. Yeah.